Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa biar anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta adik keluarga anda. Semoga apa yang saya kongsikan, nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey, lama tak syuting jadi agak kekok sikit dan saya cuba untuk keluarkan video seperti pada kala yang biasa. Kesihatan insyaAllah semakin baik. Okey, jadi seperti yang kita mungkin ramai sudah sedia maklum, semalam ada satu kenyataan media daripada beberapa pakar yang menyatakan bahawa mereka berpendapat bahawa dividen bagi tahun caruman KWSP bagi tahun 2021 dijangkakan lebih baik daripada pelaburan untuk daripada dividen untuk tahun 2020, yang mana pada tahun 2020 kadar dividen adalah sekitar 4.9 sehingga 5.25%, 4.95 kalau tak salah saya, untuk pelaburan patuh syariah, dan juga 5.25% adalah untuk simpanan di bawah konvensional. Okey, jadi pakar meramalkan, pakar menjangkakan bahawa untuk tahun ini dividen dijangkakan melebihi 5% dan tidak mustahil dividen untuk KWSP sama ada untuk pelaburan syariah ataupun pelaburan konvensional dijangkakan boleh mencapai sehingga 6% bagi tahun keuangan tahun 2021. Okey, jadi ini adalah satu perkara yang sangat baik. Walaupun peningkatan ini mungkin jika kita kira mungkin sekadar 1.5% berbanding dengan tahun 2020, tetapi nilainya apabila diterjemahkan di dalam ringgit, di dalam RM, sebenarnya agak besar. Sebagai contoh, bagi mereka yang punya baki di dalam akaun KWSP mereka pada sebagai contoh pada tahun 2020, baki sebanyak 110,000 hingga 115,000 dengan kadar dividen bagi simpanan patuh syariah 4.95%, mereka ini memperolehi dividen dalam nilai ringgitnya hampir sehingga kepada RM7,000. Dan bayangkan jika tahun ini diisytiharkan dividen bagi tahun pelaburan 2021, maafkan saya, jadi jika mencapai 6%, ianya mungkin lebih lagi daripada RM8,000 ataupun RM9,000. Jadi apa yang kita nak kaitkan ataupun apa yang isu yang timbul dengan dividen ini? Jadi dengan kita tahu pelaburan bagi tahun 2021 adalah sangat baik untuk KWSP berbanding dengan tahun 2020, yang mana KWSP asetnya hampir ataupun hampir mencecah sebanyak RM1 trilion, dan peratusan segala aset dan juga keuntungan jika dibandingkan daripada tahun 2020 sehingga pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan yang sangat ketara. Di dalam tempoh pandemik COVID-19 ini, KWSP adalah antara organisasi yang dapat meneruskan survival dengan sebaik mungkin, malah mencatatkan keuntungan yang agak besar. Okey, jadi sudah tentu kita sebagai pencarum akan menerima dividen yang lebih tinggi. Itu adalah dari segi logik dan juga dari segi harapan. Jadi apabila dividen ini diperoleh dengan lebih tinggi, dividen ini sepatutnya boleh diterjemahkan di dalam pelaksanaan untuk penerusan program pengeluaran iCitra sebanyak RM10,000 secara one-off payment. Bayangkan bagi mereka yang mempunyai simpanan dalam akaun total sebanyak RM100,000, mereka ini mempunyai kebolehan untuk mendapat dividen lebih daripada RM6,000 ataupun RM7,000. Dan jika program iCitra ini sambungannya dibenarkan, diteruskan, jadi RM6,000 ataupun RM7,000 adalah daripada perolehan dividen itu sendiri. Kemudian RM3,000 ni adalah hasil daripada simpanan. Jadi bahagian untuk simpanan yang digunakan bagi pengeluaran jika dibenarkan iCitra sebanyak RM10,000 ini adalah tidak besar. Bukanlah 100% RM10,000 ini daripada akaun 1 ataupun akaun 2, tetapi mungkin sekitar 20% sehingga kepada 40% daripada akaun 1 ataupun akaun 2 KWSP mereka, yang mana baki peratusan itu 50% ataupun 60% itu adalah hasil daripada dividen yang diberikan oleh pihak KWSP. Dari segi satu sudut yang lain pula, kita menjangkakan apabila tahun pelaburan
walaupun wujud pengeluaran air sinar, wujud pengeluaran air citra dan juga antara tempoh pandemik COVID-19 ini, KWSP berjaya mencatatkan pulangan yang baik. Jadi bagi tahun pelaburan 2022 pula, dijangkakan kemungkinan besar akan memperolehi keuntungan yang lebih baik berbanding tahun 2021. Jadi pembayaran dividen pada kadar yang lebih tinggi ini mungkin dapat diteruskan, mungkin dapat direalisasikan untuk satu tempoh, satu jangka masa yang panjang. Dan ini sedikit sebanyak dapat memulihkan semula baki caruman ataupun baki simpanan pencarum di dalam akaun KWSP masing-masing. Perkara ini sangat penting. Permintaan untuk diteruskan pengeluaran sebanyak RM10,000 ini sangat penting untuk diteruskan. Tambahan dalam tempoh sekarang ini, kita tahu kes COVID-19 meningkat kembali melebihi paras 20,000 kes dalam tempoh satu hari. Jadi ramai yang perlu dikuarantin. Apabila kita bercakap tentang kuarantin ini, ramai yang apabila dikuarantin ini, mereka ini adalah daripada golongan yang bekerja dengan seolah-olah macam mendapat gaji hari. Apabila ada kerja, datang bekerja, gaji jalan. Apabila tidak datang bekerja, gaji tidak dibayar. Walaupun terdapat pelbagai peruntukan undang-undang atau dan sebagainya, tapi kita tahu majikan sendiri sebenarnya sukar untuk orang kata memberikan ibarat cuti tanpa gaji ataupun sebagainya, memandangkan majikan sendiri terkesan dengan pelbagai isu. Jika kita lihat sebelum ini, majikan sendiri ada menyatakan tentang isu pasal tarif elektrik, yang mana tarif dijangkakan mungkin akan dinaik bagi mereka yang berada dalam perusahaan kecil sederhana dan juga industri besar, yang mana mereka meminta untuk kenaikan ini disewak semula ataupun ditahan dalam tempoh setahun ataupun dua tahun ini, memandangkan mereka ini baru saja nak pulih daripada kesan pandemik dan juga PKP. Jadi daripada keadaan di sekeliling ini, daripada apa yang berlaku sekarang ini, air citra RM10,000 adalah diperlukan. Air citra RM10,000 adalah dapat dilaksanakan, dan juga air citra ini sudah pastinya akan dapat membantu ramai yang terkesan di luar sana. Walaupun dalam kita berkata tentang kuarantin dan sebagainya, ada mai salam dan sebagainya, tetapi kena ingat mai salam ini hanya untuk golongan B40 sahaja, yang mana untuk golongan M40 dan juga T20 tidak ada peruntukan ataupun tidak ada kemudahan allowance kuarantin mai salam untuk mereka ini. Dalam M40 ini, hari itu katanya hendak diberikan tetapi kemudian ditangguhkan, dan sehingga hari ini masih tidak lagi kabar berkenaan dengan M40 bagi kuarantin diakibatkan oleh pandemik COVID-19. Jadi saya harap tempoh bulan ini adalah tempoh untuk pengisytiharan dividen KWSP. Yang pertama, sudah tentu kita harap dividen dibayar lebih tinggi berdasarkan prestasi kewangan tahun 2021 yang lebih baik berbanding tahun 2020, dan kita harap kerajaan, pihak KWSP, Kementerian Kewangan, malah sesiapa saja di luar sana dapat meneruskan pengeluaran untuk kali terakhir sebanyak RM10,000 secara one-off payment ini. Okey, jadi dua perkara ini adalah perkara yang sangat penting. Walaupun kesannya telah dibicarakan banyak kali sebelum ini, memberikan kesan kepada persaraan dan sebagainya, tetapi kita yakin dengan kaedah, kita yakin dengan kebijaksanaan KWSP, Kementerian Kewangan dan juga kerajaan untuk menyelesaikan isu baki simpanan yang berkurangan kepada pencarum yang akan mencapai usia persaraan kelak. Okey, jadi saya harap mesej ini dapat disampaikan, mesej ini dapat didengari dan permintaan kita dapat ditunaikan dalam tempoh masa yang segera. Itu saja yang saya kongsikan sedikit pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Dan bagi mereka yang mempunyai sebarang pandangan, persoalan, masalah, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.